Pihak. Nah, setiap pekerja pencen mendapat duit ganjaran. Bilakah duit ganjaran itu wajib dikeluarkan zakat? Baik. Kalau dah dapat duit ganjaran itu bukan daripada simpanan, maka tak kena zakat. Neh, hadiah itu baru diberi pada masa sekarang, bukan pencen. Kalau pencen, disimpan setahun kena zakat. Macam KWSP itu kena zakat. Tapi kita berlaku satu-satu perkara, kita dapat hadiah daripada kerajaan RM5,000 tak kena zakat itu. Neh, macam gaji kita, gaji bulanan tu tak ada kena zakat, tu mazhab Maliki. Tapi orang jabat agama dah boleh kan ni mazhab Maliki lah, dah boleh biti nyebah anggap mazhab Maliki. Padahal bulanan gaji tak ada kena zakat, neh, dalam mazhab Syafi'i. Bila waktu paling afdal menunaikan solat duha? 8:30 sampai pukul 9, lebih kurang itulah, neh. Bagaimana cara untuk menegur orang yang ternampak auratnya ketika solat? Adakah kita tolong tutupkan? Contoh ternampak kaki. Baik, kita bangun duduk tahiyat akhir, depan orang kita ni puan juga lah. Terbuka sikit kaki, kita pun tutup, boleh. Sebab kalau kita kata subhanallah, subhanallah, tidak kerti benda. Nah, yang tak bolehnya kaki dia terbuka daripada awal, tak sah dah tutup pun. Faham? Dia baru terbuka, kita tolong tutup. Nah, tapi kalau kita di luar semayang boleh cakap. Dia tengok mak kita nak semayang kaki terbuka, kita berkata kaki terbuka mak. Mak kita pun dengar tutup. Boleh lah. Adakah wajib bagi seorang lelaki bayar zakat dan menanggung nafkah bagi anak zina jika dia tidak kahwin dengan perempuan itu? Ibu dan bapa perempuan itu tidak setuju dengan perempuan itu walaupun lelaki itu sudah bertaubat dari perbuatannya. Bapa zina tidak menanggung nafkah anak zina. Ingatlah. Yang menanggung adalah ibunya sendiri. Nah, kerana bukan anak dia. Bukan anak. Tak ikhtiraf pada syarak. Bila bukan anak, tak ada kena zakat. Nah, orang lain bayar. Saya dengar CD Ustaz, Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Tapi bila saya baca dalam internet, ada ditulis 767 Hijrah. Yang mana satu betul? Betul tak Imam Syafi'i berasal dari Bani Quraisy dan moyang Al-Muttalib, bapa saudara Nabi kita Muhammad SAW, lahir di Gaza, Palestin ataupun di Turki? Dia kata, CD saya mengajar, kata Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Dia dengar dalam internet, 767 Hijrah. Hak mana sebetul? Jawabnya 150 Hijrah. 767 Masihi. Bukan Hijrah. Pak Masihi. Neh, Imam Syafi'i lahir 700 tahun sebelum lahir, sebelum datangnya Portugis ke Melaka. Nah, lahir dari Imam Syafi'i. Wafat pada tahun 204 Hijrah. Umur 54 tahun sahaja. Neh. Tarikh lahirnya, tarikh matinya, tarikh lahirnya Imam Syafi'i ni sama dengan tarikh mati Imam Hanafi rahimahullah ta'ala. Imam Hanafi dah mati 150 Hijrah, lahir Imam Syafi'i. Nampak lagi? Bukan 767. Mungkin salah tengok. Nah, kemudian lahir di Turki ke lahir di Palestin? Lahir di Palestin Imam Syafi'i. Nah, mak dia mati, ayah dia mati, masih dia mak dia mengandung ke dia. Nah, masa umur 2 tahun, mak dia bawa musafir waktu berpindah duduk di Mekah. Daripada Palestin duduk Mekah. Faham? Itu cerita Imam Syafi'i.